Salam. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4 SD pada kurikulum Merdeka di SDN KNR 10 pagi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari ini bisa berjalan dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan pengetahuan. Oke, yang penting doa ya. Siap. Nah, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa dengan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Anak-anak hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Nah,
paragraf itu artinya kumpulan karena teks paragraf 1 digambarkan
halaman 102. Dan teks paragraf kedua adalah teks yang menyatakan suatu kejadian. Oke, itu kan untuk kelompok. Jadi nak, seperti yang tadi dipresentasikan oleh Papua dan Jawa, paragraf atau teks bergambar yang pertama merupakan teks deskripsi. Apa sih ciri-cirinya teks deskripsi? Orang yang membaca atau yang diceritakan itu merasakan. Orang-orang kalau kita baca teks deskripsi, kita merasakan, merasa menampak, merasakan saya mau makanan, rasa makanannya. Kalau tempat, merasakan ketika kita ada di dalam tempat tersebut. Warna biru dan campur orange. Kan kita harus lihat dulu baru nulis, ya kan? Berarti menggunakan panca indera. Itu namanya menggambar. Itu paragraf deskripsi yang menggambarkan. Ini disebut paragraf atau teks argumentasi. Kenapa? Tadi apa jenis paragraf argumentasi? Menggantung pendapat. Kalau yang ini nggak ada pendapatnya. Kalau yang ini pendapat tidak berbeda seperti ini tampak memberi syarat ketika krisis ekonomi terhadap negara kita. Jadi kan pendak ada nggak ubah apa biasa aja. Jadi harus bisa membedakan paragraf deskripsi dan argumentasi. Ada pertanyaan nggak? Sudah paham? Sudah. Sekarang ibu akan berikan soal. Kalian harus menjawabnya dalam 5 menit. Gampang kok ya. 5 sampai 10 menit ya. Mohon dijawab dan dibantu dengan berikutnya. Tentu ya kan? Tunggu. Ya. Tidak perlu membuka buku tulis namanya di sana. Silahkan. Demikian praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Kiranya apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih. Salam.